we have 9 cars on this grid who are racing second place team. Cielo Marathon sendiri merupakan perlombaan hemat energi tingkat mahasiswa. This car is running a substantial lead with still 83 right now. It's a match between these two. So it is. Pada tahun 2024 kami mengirim 2 mobil lagi dan berlokasi di Mandalika, Indonesia. Look like they might want to actually make a charge for third. Lomba ekosial maraton membutuhkan inovasi. Jadi kami harus mencari ilmu dan belajar di banyak tempat. Kalau menjadi driver, yang dipersiapkan itu pertama knowledge tentang sirkuit, mas. Benderanya, apa arti bendera itu, apa arti bendera ini. Kemudian line yang akan diambil. Kita tiap tahun terus berkembang dari awal terbentuk sampai tahun ke tahun. Nah, semoga tahun ini, tahun depan, semakin performa semakin baik dan kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan selama ini. BSI merupakan organisasi mahasiswa dari BINUS School of Engineering. UKM ini berfokus untuk meningkatkan kendaraan hemat energi. BSI pertama kali didirikan pada tahun 2019 dan sekarang kami telah membuat total 5 mobil dan semuanya telah dilombakan di perlombaan Cielo Marathon. Sebelumnya kami telah mengikuti Cielo Marathon pertama kali 2019 di Malaysia, di Sepang. Lalu pada tahun 2020, kami melakukan lomba Cielo Marathon secara virtual karena pada saat itu sedang ada coronavirus. Lalu pada tahun 2022, kami menurunkan 2 mobil dan berlokasi di sirkuit Mandalika di Indonesia. Pada tahun 2024, kami telah mengirimkan 2 mobil lagi di perlombaan Cielo Marathon di Mandalika, Indonesia. Pada tahun tersebut, kami hanya berjumlah sedikit saja yang tim teknikal, hanya sekitar 6 orang saja. Dan kami berhasil meraih hasil yang cukup memuaskan, yaitu peringkat 7 untuk tim Proto, dan untuk Urban kami mendapat Spirit of Cielo Marathon 2. Saat ini, kami sedang mempersiapkan Navasena Prambanan yang telah turun pada tahun 2024 di Mandalika, Indonesia. Dan akan kami turunkan tahun depan di Cielo Marathon Qatar. Proto adalah mobil bertenaga listrik yang dilombakan di Ecosial Marathon. Di sini, Proto kami bernama Navasena Prambanan. Navasena Prambanan adalah simbol harapan yang kuat, ketabahan, dan pengejaran tanpa henti terhadap takdir yang cemerlang. Untuk membawa kita pada kemenangan luar biasa dalam kompetisi mendatang. Lomba Ecosial Marathon membutuhkan inovasi, jadi kami harus mencari ilmu dan belajar di banyak tempat. Karena ilmu untuk membuat kendaraan yang efisien tidak terlalu tersebar luas di internet, jadi hal ini sudah pasti memakan banyak waktu. Saat ini, kita sedang memperbaiki sistem drivetrain, mengubah ekor bodi, dan juga mengubah sistem steering. Dan kendala yang kita alami saat ini adalah kita harus membuat mobil tersebut ringan, agar bisa lebih efisien. Tetapi, dari satu sisi, kita harus membuat mobil tersebut kuat dan kokoh. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam mencari material yang pas dan juga ukuran yang pas. Nama saya Nikos Dominik. Saya adalah driver dari Navasena Prambanan. Kenapa saya mau masuk The Base? Karena dulu saya awal masuk kampus, saya lihat UKM otomotif satu-satunya di sini. Jadi otomatis karena saya dari kecil itu udah tertarik dengan dunia otomotif, balap, motor sports gitu. Jadi saya jadi tertarik masuk ke BINUS. Dulu pas zamannya saya masuk itu lumayan sepi member. Jadi lumayan sulit karena untuk membuat mobil seperti ini dulu hanya 6 orang. Jadi lumayan capek sih dari pagi sampai malam. Setiap hari, bahkan pun minggu juga saya kerja. Kalau mau jadi driver, yang dipersiapkan itu pertama knowledge tentang sirkuit, benderanya, apa arti bendera itu, apa arti bendera ini, kemudian line yang akan diambil, juga pemahaman teknis tentang mobilnya, cara nyetirnya biar hemat itu gimana.
Tapi bukan itu yang paling susah. Yang paling susah itu adalah latihan fisiknya. Karena untuk mencapai berat minimal driver itu susah ya, 50 kilo. Jadi dengan mobil ini kemarin dapat posisi 7. Walaupun ada kesalahan teknis, motornya rusak. Jadi ya walaupun ada kendala seperti itu, menurut saya posisi 7 itu masih boleh lah. The best itu menurut saya ya, tempat untuk bersosialisasi, belajar bareng, sama-sama cari hubungan, sama yang pertama sih yang untuk mengejar prestasi. Tantangan terbesar untuk persiapan Shell Marathon Qatar pada tahun 2025, yang pertama dari segi finansial. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami berlomba di negara kami sendiri, yaitu Indonesia, di Mandalika. Dan untuk tahun 2025, kami berlomba di Qatar. Dan pastinya di sini ada lonjakan persiapan dana, dan di situ sangat berpengaruh ke semua divisi. Dari segi teknikal, kendala terbesar adalah dari mencari ilmunya. Jika objektif kami untuk mencari kecepatan, pastinya ilmu tersebut sudah tersebar sangat luas. Tetapi objektif kami untuk mencari hemat energi, yang dimana ilmunya belum tersebar secara luas. Otomatis kami harus mencari ilmu tersebut ke berbagai tempat. Kami belajar ke Ciledug, ke Bekasi, bahkan kami pernah sampai ke Surabaya dan berbagai kota-kota lainnya untuk mencari ilmu dari berbagai profesional. Untuk kendalanya, tentu saja ada banyak ya. Apalagi penyesuaian untuk lingkungan kerja baru, tim baru. Tentu saja, tiap kali regenerasi, kita butuh tancap pulang soal sinergis dalam timnya. Apalagi ngurus mobil ya, part-partnya banyak banget. Kita udah kayak di bengkel lah di sini. Nah, tugas inventaris itu buat menjaga barangnya tetap lengkap, tetap rapi, dimana-dimana. Yang dimana kita tahu sendiri, kalau dalam bubble mobil semua pasti berantakan di mana-mana. Gimana kita convince sponsor untuk mau sponsor kita, deal-dealannya gimana, itu sih cukup menyusahkan ya sebenarnya. Tapi namanya juga kita berorganisasi dan punya tujuan yang satu, ya kita harus bisa kompromi masalah hal-hal seperti itu. Kita tiap tahun terus berkembang dari awal terbentuk sampai tahun ke tahun statistik kita kurang lebih makin lama makin naik lah. Nah, semoga tahun ini, tahun depan semakin performanya semakin baik, sinergi kerja timnya juga semakin bagus dan kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan selama ini. Harapannya adalah semoga kami dapat meraih top 3 untuk menghasilkan perambanan dan semua kerja keras kami terbayarkan. Dan kami mempunyai harapan besar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kami sangat berharap dapat menurunkan ilmu untuk generasi selanjutnya. Harapan aku untuk lomba EcoShell Marathon yang akan datang adalah dapat meraih hasil yang terbaik dengan mobil yang lebih efisien dan inovatif. Oh iya, harapan tadi dulu. Harapannya mungkin untuk tahun depan di Qatar mungkin ya top 3 lah ya. Amin.